teman-teman semua, apa kabar? Tentunya kalian semua baik-baik aja kan? Berjumpa lagi dengan aku, Wiwin. Di video kali ini aku mau makan, ini ikan talapia gulai cili padi. Dan di sini toppingnya aku tambahin dengan terong sambal, ada juga kacang panjang, ada juga nasi, dan nggak lupa ada sayurnya ya, macam biasa. Dan di sini ada air teh hijau. Jadi langsung aja sebelum lanjut video ini, jangan lupa ditekan tombol merahnya ya. Jangan lupa ditekan tombol notifikasinya agar aku lebih semangat buat video-video terbaru. Terima kasih yang udah dukung channel aku. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya. Jadi langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum makan kita minum dulu ya. Seger banget. Airnya nggak terlalu manis ya. Jadi langsung aja karena aku udah cuci tangan, jadi waktunya mari icip-icip. Kita cobain ikannya dulu ya. Kita ambil daging ikannya. Wow. Kalian bisa lihat. Kita cobain, cocol pakai sambal. Kayak gini. Enak banget. Dagingnya lembut, padat, dan tidak amis ya, karena aku tadi nyucinya pakai daun, bukan, pakai jeruk nipis, air jeruk nipis. Jadi langsung aja kita makan pakai nasi ya. Wow, yummy banget. Cocok kayak gini. Kalau makan ikan tetap berhati-hati dengan durinya ya. Ayo makan. Ini seperti makan nasi padang ya. Kalau udah gulai sambal, wow, terlalu mantep. Enak banget. Cobain terangnya. Enak banget. Kuahnya. Wow. Ayo, siapa yang ngiler? Ayo kita makan bareng. Pakai sambal terong. Dagingnya benar-benar pulen ya, lembut banget. Dagingnya rasa makan di kedai restoran gitu, di restoran atau kedai makan. Terong. Wow. Thank you.
Dagingnya benar-benar lembut, nikmat banget. Kita balik ikannya. Wow. Dagingnya. Parah, enak banget. Kerong. Wow, dagingnya benar-benar mantul. Kacang panjang. Juara banget. Terung. Oke teman-teman, sudah habis, sudah selesai. Ini tinggal tulangnya aja. Ikan tilapia, gulai cili padinya endul banget. Mantap.
mantul banget rasanya. Nagihin. Tinggal kuah-kuahnya dengan durinya ya ini tulangnya. Jadi cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya, di-like, di-komen ataupun di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih yang sudah sempatkan waktu untuk melihat video ini. Kalian boleh request komen di kolom komentar kalau mau lihat aku buat video apa lagi. Oke, jumpa di next video. Bye.